juga pertama kali ngebor ngebor tuh seru kayak yang ya udah gitu effortless aja ngebor apa gitu yeah. tapi ternyata itu menegangkan guys <laughs> nah, ya, ya menegangkan karena uh, sebenarnya kenapa kita ngebor karena misalnya ada satu uh, gigi yang lubang nih hmm. giginya kan lubang nggak uh, beraturan ya bentuknya Yoi. ya ada item-itemnya ada coklat-coklatnya wow. itu kan nggak bisa langsung ditambah <laughs> gitu oke 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 kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak wah nih pertanyaan yang lumayan bagus nih kak sebenarnya nih lo kan 4 tahun terus lo 4 tahun SKG itu tahapan jadi DRG dokter gigi itu tahapannya kayak gimana kak oh. apakah harus ujian harus apalah gitu ada nggak kak oh, iya, iya. setahu lo aja oh, kalau setahu aku emang preklinik tuh empat tahun ya, jadi kuliah biasa tuh empat tahun dapat gelar SKG. Terus okay. habis itu untuk menjadi dokter gigi kita harus koas dulu. Koas oh, itu kalau okay. kalau misalnya tepat waktu dua tahun ya. 6. Hmm, itu kalau tepat waktu kalau pasiennya uh, selalu ada <laughs> selalu ada <laughs> itu dua tahun dan habis itu ada yang namanya UKMP 2DG uji kompetensi uji dokter, dokter gigi. gigi ya kita harus melalui itu dulu olskennya juga kalau enggak salah ada oke kayak gitu juga nah baru kalau misalkan udah lulus kita nanti sumpah dokter gigi jadi Menurut sumpah itu. dokter gigi itu sekalian kita dapat gelar D.R.G itu wisudanya okay. gitu, jadi harus ada dua tahun lagi kalau emang lulus tepat waktu. Gitu. Madi kau udah dapat D.R.G udah bisa buka praktek? Udah bisa, insya Allah. Oh, insya Allah. Ada hoax yang bikin katanya ada internship kayak dokter, oh. cuman belum ada sih sampai sekarang. Oh gitu. Men, tapi ada nggak kasus yang kayak udah gue mau SKG aja nih gue nggak masuk d gue mau oh. jadi akademisi gitu-gitu ada nggak banyak sih, tapi nggak bisa ngapain, ngapain juga kan oh, maksudnya iya, iya, kayak gimana? belum bisa ngerjain pasien kalau misalkan baru SKG aja jadi oh. uh, banyak sih ada orang yang emang mungkin bukan pengen jadi dokter gigi eh bu maksudnya nggak banyak sih nggak banyak orang yang kayak gitu tapi ada 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 oh, gitu. ya jadi dia uh, mau sampai SKG aja nggak pengen ngelanjutin dokter gigi dengan berbagai satu dan lain uh -huh. hal ya udah tapi nggak bisa ngadain pasien gitu. Oh, pasien iya. Mm -hmm. ya cuma dapat gelar sarjana aja. Iya, dapat gelar sarjana aja. Profesinya enggak dapat. Enggak ya? dapat. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. tadi itu 6 tahun kalau normal. Iya, 6 tahun kalau normal, normal ya. carjaya. Carjaya. okay. lancar jaya. Okay, lancar Oke, okay. oke, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ternyata kita sudah ke pertanyaan terakhir nih Kak Samin. Ini pertanyaannya agak sensitif juga nih. Yeah. Kak, pendapat kakak lo sebagai mahasiswi kedokteran gigi melihat banyaknya klinik atau tukang gigi di pinggir jalan itu menurut lo gimana tuh? ah ini gak aman, ini gak safety, ini menurut lo gimana kak? lo bisa mengedukasi sobat-sobat pejuang okay. juga nih kalau uh, kalau kamu kenapa bisa dapat pertanyaan ini? keren banget sumpah soalnya yeah, kayak karena... Emang kamu tahu juga isunya apa gimana? Ya yeah, isunya katanya kalau dilihat-lihat di berita sih katanya kurang aman apa apa peralatannya, tindakan-tindakannya juga nggak mas nggak hmm. apa nggak sesuai prosedur terus juga yeah. tuh banyak pelanggaran di pinggir-pinggir jalan tuh pokoknya kaca, pelang ya gigi, kan? gigi. Uh -uh. bisa pasang kawat bisa pasang behel gitu gitu yeah. itu gimana menurut lo kak ya yeah, jadi ini sekaligus mengedukasi teman-teman juga ya supaya bisa tahu supaya bisa aware gitu yeah. jadi sebenarnya di Indonesia ya emang ada yang namanya tukang gigi atau ahli gigi hmm. tapi dia itu punya batasan ya dalam melakukan sesuatu dia tuh cuma bisa bikin gigi tiruan dan itu gigi tiruannya yang lepasan jadi bisa dilepas gitu biasanya orang-orang yang iya orang-orang yang e, udah tua atau gimana nggak punya gigi terus minta gigi tiruannya buat dan itu bisa tapi dia bener-bener orang yang udah berlicense bener-bener hmm. punya suratnya resmi dia tukang tuh kang gigi atau ahli gigi gitu kalau misalnya di pinggir jalan ada ahli gigi ya bukan klinik hmm. jadi bukan dokter gigi yang ngerjain terus dia bilang bisa tak bisa cabut bisa tambal bisa behel itu Bohong. Ah, bohong itu enggak ada ya jangan-jangan dikira misalnya ada orang yang misalnya apa namanya aku udah dapat nih uh, sertifikat kursus cabut sertifikat hmm, khusus, itu khusus itu nambal enggak ada itu, itu guys enggak ada. ada itu cuman dokter gigi doang yang bisa menjalani, menjalani pendidikan dokter gigi dulu sampai DRG yang tadi dibilangin kan ya, okay. pokoknya itu enggak ada jadi itu benar-benar harus dipikir dua kali ya kalau ke situ karena kan orang Indonesia masih ngincernya murahnya ya. Iya, 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 Jadi misalnya iya, iya. ah gigi cuma satu doang nih cabut sayang lah kalau ke, do ke dokter gigi sekali cabut berapa mendingan ke itu tukang gigi, gigi. depan itu nggak nyampe seratus ribu atau nggak nyampe <tuh> berapa tapi nanti dia pakai alatnya sembarangan, bangan. kamu kan nggak tahu ya itu steril apa enggak nah, alatnya ya, bekas mulut orang, orang lain, mungkin orang, orang lainnya kena HIV, kena hepatitis, itu. nanti kan yang sakit kita nyari jadi juga itu kan, jadi bangan. pikirinnya kesehatan gitu, kesehatan kan investasi nggak boleh dimain-mainin nah, gitu, terus misalnya ada yang aku kan pe pengen pakai behel kan gigi aku udah rapi tapi cuman pengen pakai behel buat itu itu aja kok nggak usah ke dokter gila ke tukang gigi depan aja bisa hmm. kamu nggak tahu kan lemnya lem apa Coba siapa tahu lem yang bener-bener permanen nggak bisa diapapain bikin gigi kamu rusak sampai ada tuh kalau misalkan kalian mau tahu um, kayak kasus-kasus yang pernah diker komplikasi lah ya yang hmm. pernah dikerjain tukang gigi ada di at korban tukang gigi hmm. kalau mau ngecek bisa dilihat di situ itu tuh banyak banget kayak misalkan gigi Giginya tadinya behal bagus nih, pas udah di behal tiba-tiba goyang semua, bener yang copot iya karena emang wow. kalau behal tuh harus hati-hati ya -hati. itu kan bisa bikin gigi bergerak kan, iya, bisa betul. bikin gigi goyang kan. Misalnya masangnya kalau di dokter gigi berapa juta di situ cuma berapa juta tapi efeknya kan jangka panjang Oke. gitu kamu nanti nggak punya gigi atau gimana, terus misalnya bikin gigi tiruan terus sisa akarnya belum kecabut, terus. jadi nanahan nanahan. nanahan nanahan di dalam gitu karena dilem lem pakai lem permanen jadi nggak bisa dibuka, ntar datangnya ke dokter gigi lagi yeah. gitu loh. Padahal yang yang melakukan kesalahan yang nggak bertanggung yang jawab yang pihak-pihak kayak gitu, iya. Uh. Uh. Jadi uh. jangan deh. kita aja sih selamat gitu ya. Maksudnya setelah nyebut gua nggak kenapa-napa nih nyebut di tukang gigi atau gimana. Pakai kayak gitulah. Jadi menurut aku jangan jangan coba-coba gitu. Oke, okay, oke. Okay. Bisa jadi kita beruntung tapi nggak tahu seberapa uh. lama Mah, keberuntungan itu ini. ya. Mending yang pasti-pasti aja ya, hmm. ya ke dokter gigi. Iya kan nggak kayak takut gitu loh misalnya disuntik suntiknya pakai apa? Jangan-jangan ah, iya, jangan jarumnya nggak diganti? Sertifikat tuh bahaya juga tuh. Ya so, serem tuh, banget kan? Serem. Kalo aku sih serem banget. Jangan diremehin lah. Cuman gituan doang tuh jangan diremehin. Ngeri juga banyak foto-foto beredar, foto-foto di Twitter yang kayak giginya kenapa-napa tuh juga nggak Jangan percaya ya. Sama ya. kalau ada tukang gigi bisa nyabut, bisa pasang behel, bisa pasang apa? Gak bisa kecuali okay. bisa bikin gigi tiruan lepasan dan itu harus punya sertifikat. Nah, pokoknya, ini kan channelnya bermanfaat banget, ya. Yayi. Isinya bagian tips dan trik, informasi, informasi, informasi PTN, jurusan, dan lain-lain. Jadi, jangan lupa banget di-subscribe, di-like, dan di-komen buat video-video uh, iya, apa bener -bener. lagi yang selanjutnya yang akan dibuat, karena bikin video kayak gini nggak mudah, loh, guys. Dan itu infonya bener-bener membantu banget. banget. Aku waktu zaman dulu aja, kayak ngerasa info-info kayak gini yang aku butuhkan Gratul. gitu. Jadi, kasih apresiasi nih Yay. buat uh, channel ini Yay. di subscribe, Yay. karena subscribe itu gratis. Oke, <laughs> oke, okay. okay, kita sampai jumpa di penghujung acara, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you, oke okay.